وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الحمد لله، بشكر pada الله سبحانه وتعالى kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan siri akhir lah untuk tafsir maudu'i, dan nota ini nota terakhir untuk sesi ini lah. Kita akan sambung perbincangan ayat yang berbaki yang berkait dengan kelebihan ahli ilmu, iaitu muka surat 10 ni, nota ni, ayat yang kelima, iaitu suratul Ankabut ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Ha, jadi kalau kita perhati ayat ni, jelas sebut orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Ha, jadi kalau kita nak ambil ringkas, maknanya Allah SWT sebut sebagai menyatakan fadilat dan keistimewaan ahli ilmu, mereka yang akan faham ayat-ayat apa ni, perbandingan itu. Baik. Ringkasan ayat. Ini saya petik ini daripada Mukhtasar Tafsir Quran yang ditulis oleh satu ahli jawatankuasa mufassir. Dia bergabung tenaga, dia buat ringkas satu jilid saja. Dan anda ubahlah sedikitnya. Cuba tengok ringkasan ayat. Ayat-ayat perbandingan yang kami sediakan kepada umat manusia untuk membangkitkan semangat dan menajamkan mata hati mereka agar sentiasa peka kepada kebenaran dan membimbing mereka kepada kebenaran. Suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa pihak yang dapat mengambil faedah dari ayat-ayat perbandingan adalah mereka yang faham syariat dan ilmu wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi orang yang hidup biasa dengan Quran dan hadis, insyaAllah dia boleh faham. Mereka adalah kalangan yang sentiasa memikirkan hikmat kejadian ciptaan Allah SWT. Mereka sentiasa selaraskan aktiviti harian agar bersifat taat kepada Allah SWT, dan sentiasa berhati-hati agar tidak berlaku pelanggaran hukum hakam agama. Orang-orang lagu ni yang disebut oleh Imam Malik sebagai Al-Wara', orang yang warak, Al-Wara', orang warak lagu ni. InsyaAllah dia ni Allah buka untuk dia faham. Ayat ini adalah sebagai sindiran kepada kafir Quraisy yang memperkecilkan ayat-ayat perbandingan yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ni ana tidak sebutlah dia punya hadis-hadis banyaklah. Misalnya dia kata, Allah dia kata, setahu tu ya Tuhan Muhammad, dua perbandingan kata zubak, lalak, angkabut, labah-labah ni tau. Lepas tu dengar ba'udah nyamuk. Tuhan lagu mana lah, benar-benar remeh-temeh gitu buat perbandingnya. Ha, dia meremeh, memperkecilkan. Pada hadis balik, perbandingan itu banyak sebenarnya pengajar dan iktibar yang kalau kita kajilah. Dan kita tidak ada bijak tu. Dan saya ingat anaknya, suatu ketika apa ni, pernah Ustaz Hani tak, dia buat bijak khusus dan ada nota terjemahan berkenaan dengan ayat-ayat perbandingan. Buku, dia betul buku. Anak tu ada harap dia, hak tu hak terjemuh. Ini lah. Baik, sudut tadabbur. Apakah kesan buruk tidak tadabbur ayat-ayat perbandingan dalam Al-Quran? Ada kesan atau tidak? Kita mengabak. Sebab gini anak, ialah kita tahu, dia ambil Quran ni, dia nak tadabbur Quran ni, nak ambil ayat-ayat tertentu, mudah-mudah gitu. Jadi seumur hidup dia tak pernah pun tadabbur ayat-ayat perbandingan ini. Tak pernah pun tadabbur ayat-ayat yang berkait dengan apa dia, ilmu kemasyarakatan. Sebab tafsir maudhu' ini sebenarnya adalah merupakan salah satu nau'um min tadabbur. Adalah sebahagian daripada tadabbur itu sebenarnya.
rugilah kita. Tak kira kita nak ambil ayat hukum saja. Tidak munasabah. Jadi apa kesan buruk dia? Apa kesan buruk dia kalau tidak tadabbur ayat-ayat perbandingan? Baca tapi tak tahu apa satu. Baik, cuba kita tengok. Ini saya ana petik ni dalam mafhum kata-kata Ibnu Asyur. Kata Ibnu Asyur, ni ana ringkaskanlah, ana ubah sedikit . Mereka akan gagal memahami rahsia yang tersirat di sebalik ayat-ayat perbandingan. Sedekah tu ayat tu hai juga tu. Kalau kita nak baca, tak ada ni tak cukup 30 juzuk. Usaha dan bersusah payah belajar memahami ayat perbandingan akan menajamkan akal fikiran, dan mereka akan mempunyai fikiran yang sangat berbeza dengan orang cerdik yang orang cerdik ramah di muka dunia. Jadi salah satu pengisian kepada akal yang cerdik adalah memahami ayat mathal, ayat perbandingan. Justru mengikut perspektif agama, orang yang gagal mengambil manfaat daripada ayat perbandingan adalah yang jahil. Allah kata jahil. Sikap meminggirkan ayat perbandingan dikira sebagai mengabaikan sebahagian ayat Al-Quran. Beratlah. Itu kata Ibnu Asyur. Maknanya kalau kita tak ambil buat, bahkan siapa ayat perbandingan hon ini payuh kata kita tinggalkanlah. Tak betul tu sikap kita. Sebab ayat perbandingan ini boleh difahami. Tadabbur yang kedua, kenapa ayat ini mengkhususkan hanya orang berilmu yang akan memahami ayat perbandingan? Kayak ujung ayat tu, wa ma yaqiluha illal alimun. Tak boleh faham ayat perbandingan kecuali orang yang berilmu. Kenapa Allah kata gitu? Ini anda petik dalam pandangan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Apa Syekh As-Sa'di kata? Dia kata ayat-ayat perbandingan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran menyentuh isu-isu besar. Dia tak akan buat perbandingan kalau isu kecil. Tu sifat ciri-ciri ayat mathal. Mempunyai matlamat yang agung dan penting di sebalik ayat perbandingan itu. Orang berilmu memahami laras bahasa perbandingan lebih penting dari ayat-ayat yang lain, kerana Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan perhatian kepada ayat berkenaan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menggalakkan hamba-Nya agar memahaminya dengan bertadabbur. Oleh kerana itu, mereka akan memberikan tumpuan dan perhatian yang lebih untuk mengetahui maksud tersirat yang tersimpan dalam ayat-ayat perbandingan. Kalau kita tengok dalam hadis, bila Nabi sebut kalam Allah Al-Quran ini dalam bentuk ayat-ayat perbandingan, penyair-penyair dia memberi tumpuan. Makna dengan bahasa begitu menarik, tapi dia kemukakan untuk perbandingan. Jadi larah bahasa perbandingan ini sebenarnya dalam syair tidak digunakan. Sehebat Al-Quran ada juga, tapi hebat Al-Quran. Jadi menyebabkan orang jadi mikir pokok penyair. Itu disebut kalau dalam hadis yang berkenaan dengan hal inilah. Jadi ayat 43 surah Al-Ankabut ini menjelaskan bahawa orang berilmu pengetahuan dapat mengambil manfaat daripada ayat perbandingan. Kita sentiasa jumpa dalam hadis Nabi, Nabi buat perbandingan untuk memahamkan sahabat dia. Sebab itulah para ulama mengatakan guru yang bijak, pendidik yang bijak, dia mahir membuat perbandingan untuk memantapkan pemahaman pelajar dia. Itu salah satu uslub dalam bab pengajaran itu. Quran guna uslub itu. Jadi makna ayat ni dalam konteks hak maudhu'i lah. Nah, ayatnya peranan orang berilmu tu dia boleh faham perkara hak rumit-rumit dalam kehidupan ni. Tu. Sebab itulah kalau kita perhatikan tadi hak ringkasan ayat tadi dan juga hak bawah tu, mana bersusah payah, berusaha. Orang panggil keuk kening lah kita kata tu. Pernah betul-betul orang juga cuba nak faham. Perbuatan tu dia ada berkat. Kita susah, sakit pun mata pedih. Setengah-setengah guru tu bila nak mengajar tafsir, tak tidur malam. Berkat. Dia menjadi keberkatan dalam hidup. Berkat itulah sebenarnya kita nak. Kadang-kadang kita tak kabar apa anak jadi belakang orang buat. Rupanya berkat. Boleh dia. Dia tak jadi alim pun, tapi berkat. Benda berlaku dalam keluarga ni semua malik-malik berlaku. Itu berkat.
peka siapa kanak cucu tu kebaikan tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-6 surah Fatir. Di sini yang nak kemukakan dua ayat, ayat 19 dan ayat 28. Jadi hak nombor mula-mula tu itu nombor surah tu. Misalnya tadi kan Al-Ankabut 29 itu surah yang ke-29. Nak suruh kita ingat lah. Jadi ayat 19 dan ayat 28, cuba tengok ni. Dia banyak lagi sebenarnya, dia kat 40 lebih lagi ayat apa kena dengan ilmu ni. Waktu tu kalau kita nak, kita boleh selesai sekali-sekala lah, walaupun tak ada, walaupun tidak boleh Ramadan pun molek juga tu. Cuma hak ni lebih kurang 9 ayat ni nak ayat fadilat ahli ilmu saja. Baik, cuba tengok ayat 19 surah Fatir ni. Ayat 19 surah Fatir. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang buta dengan orang yang celik yang boleh melihat. Supaya ayat itulah ke, kul hal yastawil ladina ya'lamu wal ladina la ya'lamu, lebih kurang maksudnya. Baik. Wa ma yastawil a'ma wal basir, maknanya tidaklah sama orang buta dengan orang yang celik yang boleh melihat. Ringkasan ayat. Mujiruddin Al-Hambali dalam tafsir dia Fathur Rahman fi Tafsirul Quran, dia telah menjelaskan. Dia kata maksud al-a'ma, orang buta tu maknanya orang kafir. Manakala yang dikatakan al-basir, yakni orang yang celik, adalah orang beriman. Itu kata Syekh Mujiruddin Al-Hambali. Dia ada tafsir dia. Tafsir dia ringkas. Ada juga ulama tafsir yang berpendapat orang buta adalah kiasan pada orang jahil dan orang celik adalah kiasan pada orang berilmu. Dah ni ramai ulama berpendapat begini. Maknanya buta tu isyarat kepada mana jahil. Celik tu isyarat kepada berilmu pengetahuan. Ini adalah salah satu contoh ayat perbandingan yang difirmankan oleh Allah SWT. Dibandingkan celik tu dengan ilmu, dibandingkan buta tu dengan jahil. Itu ayat perbandingan juga tu. Kau ada orang nak jadi buta? Tak sih. Lepas tu apa jadi tidak belajar, biar jadi alim, biar jadi tahu maklumat? Sebab Allah banding orang jahil tak tahu ni sebab orang buta. Dah buta tak sih. Itu hikmat dia ni. Cuma bezanya orang ni buta, kalau buta mata ni memang jelas nampak lah, terang. Terang, tak terang tu. Terang jadi tak nampak mata. Susah terang, nampak susah. Tapi kalau di segi hakikat, buta mata hati, kesian dia lebih berat lagi sebenarnya daripada buta mata ni. Dr. Basik kata ada di Saudi tu orang buta, dia boleh khatam Quran anak hari. Buta dia hafal Quran. Ada. Jadi kalau mikir gitu tak pelik lah macam ni. Nah, khatam Quran anak hari, dua kali sehari. Sebab dia 10 jam tak apa 11 jam kalau baca straight Quran ni. Habisnya 30 juz. Baik. Jadi hak ni sebagai satu contoh ayat perbandingan yang difirmankan oleh Allah SWT. Ayat ini menjelaskan orang kafir sebagai watak manusia yang tidak memahami agama Allah SWT. Kena ingat ni, kafir dalam penggunaan bahasa Quran dan hadis makna orang yang tak terima agama. Itu kita kata kafir istilah lah. Kalau kafir hak dengan makna bahasa tu maknanya orang Islam boleh jadi kafir. Kafir ni imak dia panggil, kufur ni imak. Tapi biasanya kalau kata kafir dalam kata akidah, maknanya dia melibatkan orang yang tolak agama Allah. Itu makna kafir. Dia tidak merujuk pada bangsa, dia merujuk kepada perbuatan. Itu dalam konteks agama. Manakala orang beriman pula digambarkan watak yang mengetahui dan menyedari jalan agama adalah hidayah. Yani kelompok orang berilmu. Orang beriman ni biasanya Allah gambarkan orang yang sedar bahawa cara agama itulah hidayah. Kalau tak ikut cara agama, tak akan dapat hidayah orang itu. Itu jelah. Baik. Sudut tadabburnya. Kenapa orang beriman digambarkan sebagai orang yang celik mata hati? Al-basir ni sebenarnya, al-basir ni, kalimah al-basir ni mana mata hati ya, sama makna dia. Kalau dari terjemah betul lah. Jadi kenapa orang beriman Allah gambarkan sebagai orang yang celik mata hati sehingga boleh berfikir nun jauh sampai hari kekal abadi, sampai ke akhirat ni. Dia dah fikir
Walaupun orang kapung biasa pun, lepas ni anak akan sebut kesal daripada duk baca Quran sama orang kapung pun jadi mikir pada hari akhirat. Lepas ni anak ada sebut situ kan. Jadi kenapa begitu? Orang beriman ni Allah gambarkan sebagai orang celik matahari sehingga boleh berfikir nun jauh sampai ke hari akhirat. Baik. Mereka jadi orang beriman ni disebut begitu kerana orang beriman ni sentiasa berfikir tentang kesudahan hakiki hidup mereka. Dia tak sudah di dunia. Hak dunia ni majazi dia panggil. Mati di dunia ni majazi. Sebab tu mati dalam kalau ulama sebut kalau dalam kitab falsafah Islam lah. Kalau kita tanya mal maut, apa itu mati? Jawab dia al-intiqal min alamil musyahadah ila alamil akhirah. Suatu perpindahan daripada alam nyata ke alam terakhir. Lepas tu tak ada dah alam lain. Itu hakikat mati. Selagi ada seorang yang tak mati, tak akan terbuka hari akhirat. Duduk alam barzah berlaku. Jadi mereka ni, yang ni orang beriman ni sentiasa berfikir tentang kesudahan hakiki hidup mereka. Bahkan walaupun mereka orang kampung yang tidak berpendidikan tinggi, akan tetap akal mereka tetap berfikir. Dan sentiasa merenungi nasib mereka di kehidupan yang akhir. Orang kampung pun mikir lagu tu. Apa lagu tu? Tengok selepas ni eh. Kadang-kadang nunggu apa lagu mana sesok kita ni. Orang kampung lipat tak akal. Apa akal dia jadi lagu tu? Akal mereka sentiasa mencelah dalam kesibukan kehidupan tu. Dia kata usia semakin lanjut. Bagaimana nasib diri di hari akhirat? Ahli syurga ke aku ni? Bagaimana kalau amalan jahat lebih banyak daripada amalan baik? Dan yang paling menakutkan, berlaku lintas dalam hati, aku ni ahli neraka ke ahli syurga? Tak nanti orang cedik ni, orang kapur tak akan lipat pun. Mikir gitu, orang Islam. Baik. Ciri pemikiran sebegini adalah ciri-ciri orang berilmu. Ini dalam konteks agama, kita bercakap dalam perspektif agama. Mikir lagu ni ciri-ciri orang berilmu. Tidak dapat dinafikan kewujudan gaya berfikir sebeginilah yang akan merubah kehidupan manusia beriman kepada tahap yang lebih baik. Semua ini adalah kesan interaksi akal dengan ilmu wahyu yang dipelajari. Orang kapung, buat apa jadi mikir lagu tu? Terjawablah dengan kenyataan ini bahawa kerana mereka ni sentiasa dibekali dengan ilmu wahyu. Dugi masjid, duduk dengar orang mengajar, dengar tafsir, dengar Quran. Nah, dia akan mari mikir lagu tu. Kesan dia apa? Jadi juh dia. Sebab itulah kalau dalam kitab yang anda baca di masjid, wakabaru masjid amir wakabaru tu fiqhul adiyah wal adka fiqh doa-doa dan zikir tu banyak disebut situ kenyataan ulama. Orang yang baca Quran sama walaupun tak faham pun, kalau dia buat kesalahan pun tidak sebesar kesalahan orang tak baca Quran. Dan kalau dia buat salah pun dia mudah bertaubat. Gedia dia panggil tu berkat. Ni pengalaman dia panggil, ni yang panggil ilmu tajribah, ilmu pengalaman ulama melihat kehidupan orang beriman sepanjang sejarah. Beza orang beriman walaupun walaupun dia buat maksiat tak serupa dengan orang yang tidak baca Quran, tidak beramal dengan agama. Dia ada beza tu. Sebab Quran ni sumber kebaikan. Sebab tu kalau orang baca Quran ni, kalau dia buat salah pun dia tak serupa dengan orang yang tak baca Quran. Mudah bertaubat, banyak kebaikan. Itu disebut oleh ulama. Nabi tak sebut, itu cuma ulama sebut. Baik. Ini yang dimaksudkan. Sebab itulah kita kena fikir lagu mana anak-anak kita sebelum masuk universiti ni biar boleh, biar ngaji tafsir Quran. Anak kita siapa 17-18 tahun tu tak? Gedia dia ngaji. Ngaji ke tafsir Quran? Ngaji ke hadis? Tak. Lepas tu lagu mana? Sedekah orang lain ngaji, cerdik IQ, matematik, mana akal dia tu mampu sangat payah Quran. Tapi tidak diberi peluang. Sistem pendidikan pun tidak mengarah ke arah tu. Ibu bapa pun tak cana pula. Habislah, nanya lagi dia. Baik, ayat yang kedua dari surah Fatir lagi, ayat yang ke-28, wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika inna ma yakhsha Allah kadzalika bisidra wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Inna Allah azizun ghafur.
Dan demikian pula, di antara manusia ada binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternakan. Dan demikian itu kadhali. Tengok Quran, dia tak ujung kadhali itu. Itu bahasa Quran. Duduk ujung sepatu, kalau bahasa Arab itu dekat wa kadhalika minan nas gitu. Tetapi dia terjemahnya dan demikianlah. Demikian itu kadhalika lah, itu setahil Quran. Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata. Binatang melata ni mana binatang hak tidak manusia pera. Dan juga binatang-binatang ternak yang hak manusia pera. Ada yang berlainan jenis dan warnanya, pelbagai bentuk, warna tak serupa, jenis tak serupa, cara berbeza. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Mana orang berilmu saja yang takut kepada berlaku pelanggaran terhadap perintah Allah. Orang ilmu. Ini nak ayat kelebih orang berilmu ni. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Jadi ayat ni jelas bu. Orang takut kepada Allah ni orang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Okay? Dia sebut situ. Baik. Cuba tengok ringkasan ayat ini. Ayat ini menjelaskan di kalangan makhluk yang hidup di alam musyahadah, tak kira alam ghaib, malaikat atau alam ghaib, kita tak kira tu, kita kira alam zahir ni. Maksud di sini ayat ni. Sebab tu dia sebut binatang dan manusia. Dia tak sebut malaikat, dia tak sebut hak ghaib, dia tak sebut. Hak ni alam musyahadah. Ayat ini menjelaskan di kalangan makhluk yang hidup di alam musyahadah, tidak ada yang mampu memberikan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kadarnya sepatutnya, melainkan makhluk manusia yang berilmu pengetahuan tentang Allah. Kenapa demikian? Bukan semua manusia berilmu. Hok binatang tu tak lagi tak termasuk manusia, sebab manusia ni kalau mengikut ahli falsafah dia kata binatang juga. Kalau kita ngaji mantik, dia kata apa manusia tu ke dia? Mal insan. Apa itu manusia? Al insan al hayawanun natiq. Itu panggil falsafah dulu. Bila sebut manusia, dia ni hayawan yang boleh berfikir. Kalau lembu tu hayawan hak tak boleh berfikir. Mari ahli falsafah Islam Ibn Rushd, dia kata tak boleh takrif tu. Al insan madaniyyun bitabihatu barutu. Manusia ni adalah makhluk Allah yang berkembang mengikut perkembangan zaman. Lembu daripada dulu sampai hari ni tak ada berlaku perkembangan. Tak ada seekor lembu boleh baca. Masuk kelas tahu mana pun, beranak ala kelas pun tak boleh baca lembu seraya. Sebab dia tidak berkembang. Sifat fitrah dia tu jenis tidak berkembang. Kemah Ibn Rushd kata, tapi manusia ni jenis berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah manusia. Ulama kata, ni tarikh molek. Apa sebut binatang? Tak apalah. Jadi kalau kita ambil mana binatang, makhluk manusia ni hak berilmu saja yang akan takut pada Allah. Baik. Kenapa demikian? Kerana mereka mengetahui, yakni manusia yang berilmu ni, mereka mengetahui ciri-ciri kamalat Allah SWT. Kamalat ni kesempurnaan Allah. Mereka mengetahui kesyumulan dan keunikan syariatnya dan dalil-dalil kekuasaannya yang mutlak. Mereka juga mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Itu bukan perkara, tersilap spelling ni. Tuhan yang Maha Perkasa dan tidak mungkin ada yang dapat mengatasinya. Manusia berilmu dia faham ni, dan atas kepahaman itulah hidup dia jadi berubah. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun segala dosa dan sentiasa memberi peluang kepada pelaku dosa untuk balik ke pangkal jalan kebenaran. Jadi dia sedar tu. Jadi orang yang sedar tentang hal Allah, tentang keadaan Allah, dia jadi berubah hidup dia. Jadi berubah hidup dia. Baik, sudut tadabbur kita nak ambil dari sudut tadabbur. Apakah ciri utama yang membezakan antara penuntut ilmu yang benar dan palsu? Di sini. Ni sebenarnya
Imam Qurtubi ni dia buat mari tubik persoalan. Dia kata berdasarkan ayat yang kita baca ni, ayat 28 ni, bila Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihi ulama, ulama hanya ulama yang akan takut pada Allah di kalangan manusia-manusia ni. Jadi timbul satu persoalan dari sudut tadabbur, kalau begitu apa ciri utama yang membezakan penuntut ilmu yang benar dan palsu? Sebab penuntut ilmu ni ada, betul ada, ada. Apa beza dia? Baik. Ar-Rabi' bin Anas berkata, jadi Imam Qurtubi dia buat mari pandangnya tokoh di zaman awal Islam. Misalnya Ar-Rabi' bin Anas berkata, orang yang tidak takut kepada Allah, dia bukan orang alim. Walaupun PhD pun. Nah. Walaupun hebat pun, tapi dia tak takut pada Allah. Kecek pelawak semacam. Saya buat hadis palsu. Penuh-penuh mulut. Tak takut kepada teguran orang. Tak ambil peduli. Ni bukan ulama tu. Kalau mengikut Anas Ar-Rabi' ni, orang takut Tuhan ni, dia tak akan bercakap fakta agama bermudah-mudah begitu. Baik. Ibn Mas'ud berkata, banyak lagi ni, cuma nak ambil sebahagian saja. Kalau kita tarik dalam internet kan, mal ilmu, apakah maksud ilmu fi dawil Quran wa sunnah, dia mari jujuk pandangan ulama. Ni anak ambil sebahagian. Misalnya Ibn Mas'ud ni tokoh cendekiawan sahabat. Dia kata takut kepada Allah sudah dikira berilmu, dan tidak takut kepada Allah sudah dikira jahil itu. Kata tokoh ilmu sahabat Ibn Mas'ud ni. Takut pada Allah sudah dikira ilmu tu. Cuma ilmu peringkat mana? Tengoklah. Tidak takut pada Allah, tidak takut pada Allah ni maknanya tak takut melakukan maksiat. Itu tanda jahil. Mujahid ni tokoh tabi'in besar di kalangan tokoh mufassir di kalangan tabi. Dia kata apa ni? Dia kata faqih sebenar adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tu faqih yang sebenar. Sa'id bin Jubair, hak ni tu, hak tadi tu anda sebut dalam tafsir Al-Qurtubi tu. Cuma anda ambil dalam apa ni, rujuk ke lain. Sa'id bin Jubair menjelaskan maksud khasyah. Innama yakhshallah min ibadillama. Khasyiatullah, takut pada Allah ni apa maksud? Sa'id bin Jubair kata khasyah ni potensi atau tenaga yang ada dalam diri seseorang beriman yang mampu menyekatnya daripada melakukan maksiat kepada Allah. Tu takut. Kemah maulid dia sebut tu. Sa'id bin Jubair kata, Sa'id bin Jubair kata, takut-takut ni adalah merupakan satu energi, satu tenaga, satu potensi, satu kuah, kekuatan dalaman, yang mana kekuatan tu dia mampu menyekat seseorang daripada melakukan maksiat kepada Allah. Hatu makna takut. Walaupun dia tak akan piahung. Walaupun mata dia tidak tunduk sama pun. Tapi kalau ada sikap ni, itulah orang panggil, orang dipanggil ulama, ciri-ciri ulama, khasyiatullah itu. Ibnu Mas'ud menyebutkan lagi, ilmu bukan kerana banyak meriwayatkan hadis, tetapi kerana banyak takut pada Allah. Riwayat berjuta hadis pun, tapi kalau duduk melakukan perkara tak betul, tu orang tak panggil ilmu lagu tu, hak ada pada dia tu. Lepas tu, gapo dia hak ada pada dia tu, sehingga nampak macam alim, tetapi banyak melakukan maksiat, khususnya dalam bab agama. Misalnya ni orang pakai serba besar, pakai jubah ni, dia kecek. Anda tengok dalam internet, terkejut anda. Dia kata ada orang mempersoalkan hadis-hadis disampaikan oleh sesetengah orang. Disebut gitulah lebih kurang. Kita kena sedar, dia kata, ada sesetengah hadis tu memang tidak ada dalam kitab, tapi dia ada dalam dada-dada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kena ingat, oi, kecak lagu ni, ni dajjalum minad dajajilah. Seekor dajjal yang lahir di akhir zaman. Kalau kecak lagu ni. Perbuatan ni jenayah paling besar dalam bab ilmu agama. Dia telah merosak ke sistem ilmu Islam. Sedekah semua ulama kata kalau tak jumpa dalam kitab zaman kita ni, kalau tak jumpa lagi dalam kitab, tak ada hadis tu. Sebab tu ulama kata dalam 3 kurun pertama Allah lahirkan ulama yang sanggup mati nak kumpul hadis. Selepas tiba-tiba kurun keempat baru ada hadis tu. Hadis tu bermasalah. Sebab 3 kurun pertama ni Allah takdir keramat ulama sanggup jalan sebulan jalan kaki nak cari hadis. Ada zaman kita sanggup gitu.
tiba-tiba lah ni baru ada hadis terlepas kepada ulama di Quran tu. Ngaruk, hangit, pekat ni. Nah, ulama lagu ni. Anak kelih nak mutah tengok. Ya, tu lah. Apa tu? Dahsyat dah cara dia kecil. Bahaya tu lah. Kalau orang paham lagu tu, rosak sistem agama. Bahaya tu sepatutnya lagu tu kena kurung tu. Tak boleh lak gitu tu. Lepas lah. Kena kurung dah leguk tak boleh tu lepas gitu tu. Berat semua nanti. Tu lah. Bahaya tu. Bahaya ke kalau terima tu jalan mana? Bahaya ke jalan mana? Jadi hadis-hadis palsu ni jadi naik tarah jadi sahih belaka. Bawa. Sebab mari dalam perut orang dia. Rosak lagu tu. Bahaya tu kalau terima tu. Dia akan jadi terima benda pelik-pelik. Tak guna akal. Jadi bodoh manusia. Pelik-pelik dengan jalan ni hadirat. Dia kata dia kata hebat. Dia kata Syekh Khadijah Jilani ni. Orang ada kitab dia tu. Tidak akan dihazak dalam kubur. Ada kitab Syekh Khadijah Jilani. Tak berat tu. Siapa dia rumah dia ada Sahih Bukhari. Curi tak boleh masuk. Tidak kedai jawab rawah masuk ucuy. Syarah Bukhari bukan Bukhari ada tu. Dalam masjid pun. Tapi benda-benda gini ya, bila lama-lama dibiarkan dia, akhir sekali masyarakat akan jadi proses normalisasi tu, proses membiasakan yang tidak biasa tu dah bahaya. Tak dia tak lihat lagu ni. Tapi popok ni boleh tauliah pula. Oh, tu masalah besar ni. Sepatutnya tak nak sahabat tak ada ni. Ana ingat kalau kita zaman Sayyidina Umar dulu kecek sikit lah. Sayyidina Umar ni bila ada orang kecek tetap agama dia tak tahu dia pergi lah Umar ambil mana. Dia pergi kepala dia pergi sini. Umar ambil mana? Kalau boleh rakyat tak apa, tak boleh rakyat tak lepas. Nah, ambil mana rakyat? Jadi dia tanya tu pertama sekali dia nak tahulah. Kalau benar tu betul mana boleh ilmu pada dia. Yang keduanya kalau tak betul bok kecek bagi-bagi lagu ni. Sayyidina Umar dia pergi lalu. Tu. Oh kita ni sepatut kena lagu tu. Barulah ada faedah. Ada satu jabatan yang besar tu. Barulah jadi ada faedah. Kalau tidak, berat. Baik. Ibnu Mas'ud kata, ilmu ni bukan kerana banyak meriwayat ke hadis. Tapi kerana takut pada Allah. Baik, seterusnya kita pergi pada ayat yang ketujuh. Surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat? Engkau ni makna popok kapi tu, popok kapi Quraisy tu. Kau duduk dakwah dia kata kalau Islam ni benar mesti popok kita boleh. Sebab kita ni golongan elit, golongan masa. Tak okeylah ilmu Islam ni benar. Tiba-tiba boleh pada hamba-hamba miskin. Dia nilai kebenaran itu pada kedudukan dia. Engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan takut kepada azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah wahai Muhammad lagi kepada puak-puak tu, puak-puak kapir tu. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ni bab ilmu lah ni. Ni kelebihan ilmu ni. Takkah sama? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan daripada wahyu hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Ringkasan ayat. Ayat ini menjelaskan perbezaan antara dua watak manusia. Kafir dan beriman. Ciri orang beriman adalah yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sanggup menghabiskan tenaga dan masa untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Siang hari hijau, malam tidur sebahagia, bangun sebahagia malam untuk ibadat. Mereka takut pada azab akhirat dan mengharap pada rahmat Tuhannya. Manakala ciri orang kafir adalah yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika mereka susah dan ditimpa bencana. Dan ketika berada dalam suasana nyaman dan senang, mereka lupa pada Allah. Itu ciri orang kafir. Kalau ada pada orang Islam gitu, mana ada ciri orang kafir pada dia tu. Baik, seterusnya. Nah, sekarang cuba bandingkan.
Adakah sama di antara dua watak ini? Sama ke? Tuhan tanya. Dan Tuhan suruh Nabi Muhammad tanya pada kafir sama ke tidak? Puak-puak ni hok mulu kata miskin, hok duduk buka apa-apa ke dana, hok duduk tepi bega masjid ni. Dak malas bangun tidur sehingga dalam kitab syiah apa sebut lenguh sujud di dahi wak gini, sujud di pipi. Hilal lenguh sujud mula dahi lamanya sujud. Apa buat ni ni? Sama ke dengan hok duduk kecek saja tu. Hok duduk sembah bala tu. Bala tu dia tu tebuk putih mata, duduk sembah tu. Sama ke? Allah suruh Nabi tanya. Jadi pertanyaan ini adalah dalam bentuk istifham ingkari. Bukan nak jawab apa. Nak talak pemahaman mereka. Tapi dalam bentuk persoalan. Allah sendiri menjelaskan dua watak ini tidak sama dengan membuat satu pertanyaan. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Kalau orang cudi, tentu dia kata tak sama. Kecuali orang yang akan bermasalah. Minum air ketum ke? No. Nah, mesti dia kata sama. Lebih kurang tu. Atau minum air ketum. Atau pergi sakit lalut. No. Eh? Tapi kalau orang waras, tentu dia kata tak sama. Hanya orang yang mempunyai akal yang sejahtera sahaja yang dapat membezakan dua wataknya. Ingat ni, dua watak ni sampai kiamat ada. Selagi ada dunia ni. Abu Hayyan berkata, ni soal tokoh besar. Dia kata, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa manusia yang berkualiti ada padanya dua ciri utama. Oh, ni penting sangat ni. Bagus ni. Bila anda baca-baca ni, memang kita tertarik dengan kenyataan dia. Ayat ini, kata Abu Hayyan, menjelaskan kepada kita bahawa manusia yang berkualiti ada padanya dua ciri utama. Apa dia? Ilmu dan amal ilmu. Perhati maulik. Maulik ni. Ilmu dan amal ilmu. Sebagaimana tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka begitulah juga tidak sama antara orang yang taat dan orang yang derhaka. Cuba tengok nombor 5, nota kaki. Ha, ni bagus ni. Ada ulama lain pula hura. Gapo dia makna muti' orang yang taat? Apa makna muti'? Yang digambarkan orang beriman itu muti' yang sentiasa taat. Cuba tengok bawah tu. Kalimah al-muti', yakni orang yang sentiasa taat, bermaksud orang yang sentiasa patuh kepada perintah Allah dan tidak membeza-bezakan perkara yang akan dipatuhi. Kalau kata hak ni perintah Allah, hak ni perintah Nabi, dia tidak pilih-pilih, dia terima semua. Tu makna muti'. Jadi kalau ada orang yang dia di awal dia ni orang baik, orang tak, tiba-tiba dia pilih hak ni dia ikut Nabi, hak ni dia ikut cik dia. Hak ni dia ikut Nabi, hak ni dia ikut tok guru dia. Tok guru dia kata molek. Pagi Jumaat ni kita pakat pergi kubur. Wak besar-besar. Wak polak kubur. Dia pergi. Ni tidak mutik ni. Asim tu dia panggil tu. Haa. Tu contoh saja tu. Takut berlaku. Dah anda tu ayat awal-awal lagi lah. No, eh. Tak berlaku tempat kita ni. Berlaku tempat lain. Itu makna mutik. Mutik ni. Dia tidak pilih dalam bakta. Dia asal kehadapan daripada Allah Rasul. Dia ikut semua. Tu makna mutik. Dalam istilah ulama. Baik, seterusnya Abu Hayyan menjelaskan lagi, ilmu yang dimaksudkan dalam ayat adalah ilmu yang membawa seseorang kepada makrifatullah dan menjauhkannya daripada murka Allah. Mana ilmu ni adalah ilmu yang mampu, tadilah kita sebut je, yang menjadi potensi dalam diri yang menyekat seseorang daripada melakukan kemal. Itulah ilmu yang dimaksudkan dalam ayat ni. Kalau ilmu yang ada tak sapa tahap tu, itu bukan tarikh ilmu dalam agama tu. Baik, sudut tadabbur. Cuba kita tengok. Sudut tadabbur. Kenapa dalam ayat ini? Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaima. Yahdharul akhirah. Wayarju rahmata rabbih. Kenapa ayat ini sebut khusus ibadat pada waktu malam? Orang baik ni. Kalau kita baca ayat sebelum, okay, makna orang baik, orang beriman itu ni, dia ni malam dia bangun. Sebahagian malam dia beribadat pada. Sebelum subuh dia bangun. Baca Quran, semaya. Dan dia takut, berhati-hati terhadap akhirat. Sebab akhirat ni berlaku tiba-tiba. Dalam hadis Nabi sebut setengah tu, setengah masak, siap masak hidup, nak makan, pau, berlaku kiamat. Tak ada makan. Ada setengah tu, duduk tengah pulau susu kami, duduk tengah pulau, tak ada siap tu berlaku kiamat. Tiba-tiba. Sebab tu dia yahzat. Dia beringat sebab apa? Dia fujah. Dia mari tiba-tiba. Tu sifat orang beriman. Sifat dia ke dia? Waktu malam dia bangun. Bukan nak kecing. Dia bangun kerana nak semaya.
nak sujud pada Allah. Hadis sebut. Sebutnya waktu malam. Enggak siang hari tak ada ke beribadat. Tak ada ke solat pada waktu siang hari. Berapa sebut malam. Gedia yang tersirat di sebaliknya. Baik, cuba tengok jawapan. Eh? Ni ana petik dalam pandangan Ibnu Asyur. Seorang yang sangat terkenal Ibnu Asyur ni. Dia kata, ibadat pada waktu malam lebih membantu untuk meruntun jiwa agar lebih fokus kepada zikrullah dan lebih kuat menyekat gangguan riak itu. Pukul 3 pagi nak riak mana? Bini pun tidur. Payah no, kalau mari juga tu main beban nar tu. Dia panggil bebalism dia panggil. Kalau pukul 3 pagi pun mari juga riak tu tak? Tiba-tiba penyerap, dekor tiba-tiba, mari juga. Ala buka benar tu mu ya tadi. Golik nyedak lah. Kalau bang masa tu kecuali dia buat video, buat live tu, waktu lain cerita. Waktu juga berbalism juga tu eh. Ada buat video mai tahajud. Ana ingat cuma tak sebut tu nak. Bubuh nombor pula tu. Waktu berat tahajud tu waktu tu. Baik. Selain itu, kata Ibnu Asyur lagi, beribadat pada waktu malam mempunyai unsur mujahadah yang lebih kuat melawan nafsu. Makna kalau kita nak lawan nafsu, kena bangun waktu malam. Baru ada kekuatan jiwa kita. Bangun pada waktu malam adalah itharu ibadatillah. Gapo dia itharu ibadatillah? Iaitu suatu kesanggupan mengorbankan waktu tidur dan rehat semata-mata beribadat pada Allah. Itu makna itharu ibadatillah. Oh, kalau tak siapa tahan ni, tak sudah buah lah. Awak ni orang awal baru ni. Bukan orang khusus. Kesan mujahadah ini sangat hebat. Kerana ia akan menyinarkan hati agar lebih mahabbatullah. Orang lagu ni yang latih dia gini, dia lebih cinta pada Allah berbanding segala-gala yang ada di muka dunia. Cinta pada Allah dia tak mari tiba-tiba begitu. Dia mesti melalui mujahadah. Melalui usaha bersusah payah baru mari nikmat mahabbatullah ni. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna nashi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Kita baca menjadi lain. Setelah sebut surah Al-Muzammil, ibadat waktu malam kelebihan dia apa? Sebab kesan pada jiwa tu lebih kalau kita beribadat pada siang hari. Lebih lagi. Itu sebab sebut malam tu. 1/3 akhir. Baik. Ini Ibnu Asyur dia sebut. Baik, kita pergi pada ayat seterusnya lah. Kita cuba habiskan. Kita pergi pada ayat Al-Mujadilah. Ayat sebelah tu. Ayat sebelah ni, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang, memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah, berilah ruang, bukalah ruang seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah. Bangun ni nak beri ruang kepada orang yang berjasa besar dalam agama duduk situ. Kita duduk tiba-tiba ulama mari, tak kena sudut tepi kepala. Mereka kata, kata Tok Guru mari tu. Abang, lawi kau tu guru. Itu ayat Quran sebut benda-benda gini. Baik. Supaya dengan perbuatan gitu, kamu mengorbankan jiwa kamu gitu, mengorbankan kepentingan kamu gitu, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu. Orang beriman yang beramal gini, orang beriman yang ada, orang panggil reti bahasa lagu ni, baru Allah akan darjat. Bukan kata semua orang berimeh Allah ke. Dan orang berimeh jenis lagu ni. Kau jenis berimeh degi, tolu tu. Oh, gitulah. Ni berimeh jenis ni. Lagu ni sifat dia. Baru Allah akad darjat. Dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, juga dia akad darjat. Ni orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, dia kalangan kamu, beberapa darjat.
patut solat dia politik ni kena ingat molek. Allah ni dia tahu sebab sebi. Tuan nak terima aku Kelantan. Tetapi apa kamu? Tak usah usilah. Boleh jadi dengan kita buat gitu, orang tak wis persen pun kita. Orang tak nilai, tak usah usil. Tak akan terlepas, mesti Allah beri ganjaran akhirat. Tak ada satu pun sebesar zarah pun kebaikan kamu buat jadi hilang saja. Tak ada. Hatu Allah nak ayatnya. Jadi Allah nak ayat ke dia sebenarnya. Sekecil itu pengorbanan kamu tetap ada ganjaran di sisi Allah sebenarnya. Tak usah usilah. Mu nak pakai gaji dengan orang kau, mu nak pakai gaji dengan Allah. Adilnya. Kalau pakai gaji dengan orang, dia tak wui piti dengan orang ini. Tidak kata bila kita wui orang masuk kau, yang wui 20 ya kau. Oh, boleh ke kau, kalau betul tak? Tak ada siapa nak wui. Tapi Allah wui. Tengah tu ayat tu. Baik. Cuba kita tengok. Ringkasan ayat. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu Taala mendidik orang beriman agar mereka menjadi insan yang mementingkan hidup bermasyarakat dan menyuburkan sifat kekitaan. Besar ni, nilai masyarakat, nilai sosial ni, ayat ni. Contoh sikap ihsan yang ditonjolkan dalam ayat adalah berlapang dada dalam majlis. Korbankanlah sedikit kepentingan kamu dengan memberi ruang pada orang lain yang datang lewat. Demikianlah juga apabila diminta kerjasama daripada kamu untuk memberi ruang pada orang yang ada kelebihan dan jasa kepada masyarakat dan sebagainya, maka bangunlah dengan memberi ruang kepada mereka. Datuk guru kita mari, pemimpin kita mari, mufti mari, bui lah dia duduk depan, duduk berbuk dengan dia apa-apanya. Ha, itu maksud dia ni. Itu adab tu. Ha, itu peti pun duduk depan mari awal. Oh, tak ada tu. Mari lewat sangat. No, tapi kalau no. Tu tak ada adab tu. Tengok Islam dia ajar kita. Ingatlah perbuatan kamu itu walaupun tidak dipandang besar oleh sesetengah orang, namun ia tetap ada nilai dan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman yang berjiwa besar akan dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana orang berilmu dinaikkan darjat oleh Allah Taala. Ini ayat kelebihan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keluasan dan kelapangan kepada sesiapa yang menjaga kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Oh, ni semangat. Ni orang panggil kontrak sosial dalam konteks Quran kan ni. Dia kaitkan perbuatan itu dengan pahala. Dia kaitkan perbuatan dengan dapat penghargaan, darjat, dapat kehidupan baik akhirat. Tu cara agama bawa. Syekh As-Sa'di menjelaskan. Dia kata ayat ini menjelaskan kepada kita kelebihan orang berilmu. Kesan ilmu sangat hebat. Ia akan mencantikkan seseorang pada pandangan mata orang lain. Mereka dilihat sebagai orang beradab dan bertamadun. Walaupun dia nyawa kampung biasa. Sudut tadabbur. Ha. Nampak balik awal kita ini. Tak apalah. Yang pertama, yang sudut tadabbur. Kita nak ambil tadabbur ayat ni. Dua tadabbur ni. Jelaskan disiplin syar'i. Ha, ni anak kekal kan. Dia kata-kata ni. Ibnul Jauzi sebut. Ibnul Jauzi guna istilah. Apakah adab syar'i? Disiplin syar'i. Sebagaimana yang tersebut dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Gapo dia disiplin syar'i ataupun adab secara syar'i yang terdapat dalam ayat ni. Ibnu Jauzi menjelaskan, dia kata ke dia? Dia kata maksud tafassahu, tafassahu ni mana bui ruwet, kamu bangun bui ruwet kalau ke mana ikutlah biar orang boleh duduk situ. Ha, sebenarnya tidak bangun tak apa anda buat buah ni. Tafassahu ni bukan mana bangun berlalu pergi. Dah, cuba tengok. Jadi maksud tafassahu adalah memberi ruang. Bukan bangun dan beralih ke tempat lain. Maknanya sikit ya tuan kawan. Kita duduk sini, kesok boleh sedekah ya. Tak perlu bangun ke lain pun. Itu mana tafassahu. Dari segi fik bahasa. Bukan mana bangun dan beralih ke tempat lain. Berhubung dengan perkara ini, Rasulullah SAW telah bersabda maksudnya. Janganlah seseorang bangun dari tempat dunia. Kita ni orang duduk dalam masjid ni. Kita duduk sahur pada. Tiba-tiba orang mari nak duduk. Kita pun bui ruwet. Tak payah bangun. Kita duduk situ juga. Sebab kelebihan sahur pada. Itu makna tafassah. Nabi berkata gitu. Janganlah seseorang bangun dari tempat duduknya dalam masjid maksudnya. Dan ruangan itu diduduki oleh orang lain. Jangan buat gitu. Rugilah kamu. Tetapi buka ruang. Dan berikan sedikit keluasan. Buka sikit. Biar dia duduk.
ketak sikit pun ok lah. Ha, tu maksud tafasah kata Ibnu Jauzi. Maknanya sikit tu pengorbanannya tu. Tu pun boleh dah darjat di hari akhirat. Ha, tu. Ni orang panggil cara Allah ajar adab. Dia kaitkan dengan kehidupan hak satu lagi, hak akhir. Kita rebur yang kedua. Apa maksud Allah melapangkan untuk hambanya? Yafsahillahu lakum. Bila kita memberi ruang kepada orang yang memudahkan, Allah akan memudahkan kita. Allah akan beri ruang kepada kita. Apa dia maksud tu? Tuhan ini anak ambil Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata, dia kata ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan maksud ayat ini. Yang pertama, Allah akan luahkan untuk kita, luah kubur kita. Kubur kita tu tak ada dinding, tak apa dinding luahnya. Tak ada ekor, tak apa luah tu sejuk tu. No. Kalau sepik kan, so'oh kata-kata. So'oh, nyawa pun tak boleh. Bilik sepik, panah pula. No. Ini jadi luah kubur. Kena ingat eh. Dalam Quran, dalam hadis bila sebut kubur diluahkan, maknanya rahmat. Itu maksud dianya. Kita terluah kat dia. Dia kena timbuk kat tu. Tak, maksud luah kubur ni rahmat. Itu maksud dia. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, Allah lapangkan hati. Walaupun miskin, tapi hati rasa lega. Tak susah. Tak timbul nak minta hak orang. Tak timbul nak curi. Tak ada. Hati tu jadi mutmainah. Besar tu. Tapi kalau kaya, mengikut ama, tapi hati sepik, nyak bedah berjuta-juta. Baik. Jawapan dia. Ini pun anak gitulah. Yang ketiganya, memberikan ketenangan hati dunia dan akhirat. Apa dia sebut gini? Sebab ada setengah orang, hati dia tenang di dunia. Hari akhirat sekarang berburu. Duduk-duduk di hari akhirat tu, daripada mahsyar tu, peluh ke apa. Tapi di dunia lah kok senang dia. Haa ni Allah beri hati di dunia mutmainah. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang dapat hati yang sejahtera. Ni kelebihan besar ni. Walaupun miskin, nak beli kereta, mati di rumah sewa, kerja daripada muda, tak boleh nak beli. Wah rumah pun tak boleh. Tapi di hari akhirat, tak ada susah sikit abu dia. Mana lebih bahagia? Haa ni. Orang yang duduk sepeta bahagia tu tidak bahagia. Ni. Nah. Orang ni bahagia, dia bahagia sehingga dia tak terasa susah langsung. Kadang-kadang anak bila-bila duduk anak tarik main mikir. Kalau kita lah boleh orang ni. Nah. Sebab tu dia utuh makna tarik dia. Takabbal Allah minna. Kita kata gitu semua. Bila siapa yang takabbal Allah. Terimalah aku biar boleh je lagu ni. Haa tu utuh juga makna tarik. Bila siapa tu bapak dia minta takabbal Allah minna. Nah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa dzikri wa husni ibadati. Sebut semua tu. Mudah-mudahan Allah permudah ke kita gitulah eh. Jadi kita buti awal habis ni atas kat ni. Jadi untuk sesi akan datanglah untuk giliran tu kita sambung kita bertauhid tu lah. Cumanya ana berhasratnya sebab ana kumpul ni dia berapa hampir 50 juga ayat ni. Kita boleh buat dewasa ke semasa lah. Sekali-sekala kita buat ni molek juga ni. Gila-gila. Sebab hari ni dia buat maudhu ini fadilah ilmu. Patut hak lain ilmu juga. Tapi dari sudut lain. Dari topik lain. Ilmu juga. Dia 40 lebih. Anak kumpul. Tuhan ni sekitar 9 sahaja. Okay, kita. Kau ada soalan nak tanya? Definasi insan. Ya? Definasi insan. Insan? Berat sama ni. Insan nak tanya lah. Kalau mengikut panggil takrif mantik klasik, dia kata makna al-hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang boleh berfikir. Apa disebut? Jadi kalau orang mengaji mantik, binatang makan, binatang beranuk. Cuma beza tak pergi klinik binatang. Tapi beranuk lah kau. Saya pada anuk. Makna banyak ciri-ciri sama. Sebab dia kata, cuma beza tak ada pada binatang. Daripada dulu sampai kini. Dan siapa bila-bila pun, gerilah. Natik. Natik ni maknanya mengolah maklumat. Itulah orang panggil berfikir. Seorang ahli falsafah Islam nama Hasan Haban Nakah, dia tanya. Kalau orang tanya kita, ma makna al-fikir? Apa makna berfikir? Dia kata mudahnya. Berfikir ni kita mengolah maklumat. Sebab tu dalam Islam, maklumat ni haram disebar kalau tidak buat penceraian. Haram saya bawa maklumat yang salah apa? Sebab dia guna mudah sebut. Bila dia bawa cita-cita kata lagu ni, akal dia boleh mikir sekat 50 sisi. Nak naik 70 tak lho. Apa akal tu duk mikir benda-benda. Benda khayalan saja. Akhir sekali akal tu tak ada stamina.
Bahaya tu. Sebab tu Hasan Abang Nakar kata, itulah punca Allah mengharapkan maklumat yang tertentu. Sebab dia merosakkan minda manusia. Kerana minda akal manusia, dia memikir berdasarkan maklumat yang masuk. Jadi bila kita bekalkan maklumat yang salah, maka akal tu akan mengeluarkan natijah yang salah. Tu sebenarnya. Jadi kalau Hasan Abang Nakar sebut tu lah. Jadi manusia-manusia ni, dia jenis makhluk Tuhan yang ada perkembangan. Dia boleh berkembang. Tak tahulah dia ada 100 tahun lagi, lagu mana kehidupan manusia. Dia berkembang. Manusia ni tidak undur ke belakang. Kecuali orang-orang tertentu. Tapi umumnya manusia dia maju ke depan. Sebab tu dipanggil madaniyum bitabi. Manusia ni adalah madaniyum bitabi. Bila sebut masyarakat madani, dia tidak merujuk pada hayawan. Dia merujuk pada manusia. Gitulah maksudnya. Gitulah sama. Ya. Tuhan sebut tu adalah Hasan Abang Nakar tu. Apa kot nama? Dia gini semuanya. Dia apa ni, tarikh manusia ni dia ada dua lah. Pertama sekali mantik atau klasik, kalau kita kan berkembang mengikut perkembangan zaman. Maknanya dia boleh berinteraksi dengan perubahan alam ini. Dia boleh berinteraksi. Hebat manusia ni. Dan dalam huraya dia, mana dia boleh berinteraksi, dia boleh berkembang, mana dia boleh mengolah kejadian Tuhan ni untuk diambil manfaat. Kira lah. Anda baca dalam satu artikel tu, Jepun buat kajian tentang pokok lalang tu, banyak dia boleh buat ubat dengan pokok lalang itu saja. Kita ni ada beri lalang. Tapi dah tak ada ilmu nak kan. Duduk pakai racun kita lah. Dia ada salah satunya ubat untuk gugur kandungan. Anda baca dalam artikel. Tu nak ayat Jepun dia buat kerja. Sebab tu dia maju. Betul dah saya nak kata, tafakkaru fi khalqillah. Kalau mu nak maju, tak perlu bicara. Allah tak buyarkan kita sampai ke tahap maksima, sampai ke tahap sub bikin tetap. Tuhan tak ubi. Tuhan tak cipta akal manusia kemampuan sampai tahap tu. Supalah kalau dalam bab benda ni ana ada buat, dia buat nota dalam ayat ke berapa surah Baqarah. Apa maksud Allah cabar? Kalau mu hebat cuba buat Quran seperti Quran, walaupun ambil surah paling ringan, cuba buat. Kalau kamu mampu. Kalau kamu nak menafikan ijazul Quran, kalau kamu nak menafikan Quran ni mukjizat, cuba buat. Wahai penyair-penyair hebat, buat sayat ataupun satu surah yang pendek seperti inna atayna sya untuk menyaingi Al-Quran. Tak usah duk ayat sidik mana, dia tak akan sampai situ. Tuhan tak buat awal-awal lagi. Jadi kumah tafsir tu. Tak usah duk ayat sidik mupakat sejuta ahli bahasa pun tak ni. Sebab Tuhan tak buat. Dia akal manusia ada limit dia, ada batas dia. Semua juga lah ni nak kaji tentang Tuhan, siapa perekat dia paham, siapa dia paham manusia, tak mungkin. Allah tak buat kemampuan akal boleh sampai ke tahap tu makna dia. Jadi tak sana cubalah tu dia, jadi tak malik. Gitulah maksud dia. Boleh faham sama eh? Gitulah lebih kurang eh? Ni anak ni munggu dulu kita Dawabitul Ma'rifah ni dijadikan sukatan bahasa Kelantan beri lembuda. Sebab tu kita tengok lembu mana-mana pun main berupuk je makan. Tak ada menu dia. Tu yang ada. Tidak kata lembu Jepun ni makan nasi biryani ke atau makan pizza. Tak, wui tak akhir. Tak sebab ayat. Lembu Mekah. Ada ke Mekah? Ada Mekah lembu. So, tak ada. Tak ada dia supa ya. Tapi manusia ada. Kalau dia duduk lain, makan dia lain. Dia. Hak lebih canggih, dia reka makan dia. 4 kali sekot perut. 4 kali sekot perut. 5 kali jadi. Sifat manusia gitu. Tubik satu ada dia. Gede nama. Dia buat nama. Dia kata, ni menu bulan Ramadan saja nak sebut ni. Sebab dalam satu majalah tu. Dia kata, resipi ayam pecah dada. Kita kata ni masakkan binatang apa. Kita tengok apa pecah dada. Lepas tu masakkan giabok pada. Mana tu giabok. Benda-benda gitu manusia boleh. Makhluk lain tak boleh buat kerja lagi tu. Itu nak ayatnya. Ibn Rushd tu memang mantap lah. Sebab itulah manusia ni dia sesuai dengan Quran. Sebab dia boleh berinteraksi. Jadi tak sebuah lah baca Quran dalam gu ayat. Dia tak boleh. Ayat tak mampu nak bahaya tu. Gitulah ada soalan lain ke? Jadi nota lain tu kita buat semula lah pula. Banyak lagi sebenarnya kita boleh ilmi. Kalau nak tengok, tengok dalam indeks Quran di belakang tu dia buat ayat-ayat yang menyentuh tentang ilmu, berjujur. Ana ambil situ juga. Lepas tu kita tengok lah. Lagu mana tu?